Hai. Kembali lagi di channel saya bersama saya Irfan Ilmi. Oke. Saya mau ada cerita yang menarik sih, yang unik tentang ular. Kebetulan saya kurang begitu paham sama ular dan kurang suka aja gitu. Kalau burung ya, hewan yang lainnya sukalah. Kalau ular saya begitu apa ya, kurang paham gitulah. Nah, langsung saja. Pada malam hari saya pulang kerja malam-malam, jam 10 malam kali ya, habis hujan. Biasanya kan ular itu kalau lagi hujan atau habis hujan pada keluar tuh. Saya kan dari gang ya, gangnya itu kan dekat sama sawah tuh. Saya jalan-jalan, eh ada belut. Hati udah seneng nih, dapat belut besar ya, kira-kira ada 2-3 jempolan, 4 jempolan. Pas saya samperin, deketin, wah kok ular gitu. Wah, saya kaget bener-bener. Ularnya itu coklat, namanya coklat kayak apa ya, kopi susu gitu ya. Persis sama, mirip sekali sama belut. Wah, udah senang dia dapat belut. Pas deketin, wah ular namanya kalau nggak salah itu ular pelangi. Ular pelangi air, teman-teman. Nah, kalau nggak salah kata ilmiahnya Enidris, ya pakai hal lah. Ya, ular itu mirip sekali sama belut, coklat kopi susu gitulah, kayak kopi itu tuh, kopi susu itu warnanya kalau udah diseduh warnanya seperti itu tuh, mirip sekali sama belut. Burung hati udah senang dapat belut gede. Pas dideketin ular. Ular pelangi ini atau kalau di orang Sunda gitu kan, kan orang kampung kan biasanya kan suka ngobor tuh di sawah cari itu belut. Biasanya ular pelangi ini kelihatan gemuk. Kalau tersenter sama cahaya itu biasanya mengeluarkan warna bening kalau di kejauhan. Kalau dideketin, wah luar biasa ini, ular cantik banget. Mengeluarkan seperti cahaya apa ya, pelangi gitu, cantik banget. Tapi saya juga hati-hati sih karena ular ini lumayan lah berbisa juga, tapi tidak berpengaruh pada manusia gitu. Tapi jangan main ular, berbahaya teman-teman. Saya sarankan janganlah. Biasanya kalau setahu saya itu kan, saya kan suka ngobor tuh, ngobor di sawah, ngobor belut ya. Kalau setahu saya, kalau keinjak kan pasti otomatis gigit. Nah, kalau gigit kan biasanya
kalau di Sunda tuh kan namanya orai apa ya, orai kalut ya namanya. Gigit gigitannya itu ruam, eh bukan ruam sih, gatel. Gatel ya, gatel aja lah. Terus bengkak gitu. Biasanya ular ini makanannya katak. Katak dan ya katak. Wow, wow. Oke. Mau tahu cuplikannya? Ini dia. Ngomong melulu, ngecaprak baik. Eh, belum ya? Oke, ini dia. Lihat, lihat. Wow, saya menemukan ular pelangi. Coba. Ternyata saya kaget. Dikirain belut, ternyata ular. Ular ini berbisa tapi tidak berpengaruh pada manusia. Tapi awas, jangan hati-hati juga ya. Nah, kira-kira begitu ya, sedikit edukasi aja buat semuanya, buat teman-teman semuanya. Dan ada poin-poinnya nih sebelum apa ya, sebelum videonya ditutup. Biasanya kan ular itu kan kalau misalkan kita jalan kaki tengah malam, otomatis kan gelap tuh. Tukang edukasi buat semuanya, teman-teman dan mungkin keluarganya gitu. Bila keluar malam-malam, otomatis kan gelap tuh, apalagi turun hujan di malam hari. Atau sehabis hujan, biasanya ular itu keluar lagi hujan dan sudah hujan pada keluar gitu ya. Apabila keluar pada malam hari, jangan lupa bawa senter. Ya takutnya begini ya, misalkan kalau habis turun hujan kan biasanya ular itu pada keluar. Ular yang sering kali ditemui adalah ular kobra Jawa, ya kan? Yang sering kali ditemukan itu ular kobra Jawa, ya ular hideung gitu ya, ular hitam. Ya, masuk ke pemukiman warga, biasanya di jalan gang atau jalan yang bala gitu ya, apa namanya itu? Yang banyak sampah, daun-daun gitu atau rumput gitu, yang semacam itulah, bala gitu.
jalan yang tidak bersih gitu, maksudnya itu biasanya suka nemu ular kobra Jawa, terus urai ulang atau urai wuling yang hitam putih itu, yang belang-belang putih hitam itu. Utamakan bahwa senter untuk menjaga-jaga agar tidak hal yang tidak diinginkan gitu ya, atau keinjakan itu kan otomatis gigit gitu. Nah begitulah, sedikit edukasi aja, bukannya saya setahu gitu ya, ini pengalaman saya gitu ya, dari waktu kecil sampai sekarang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi. Yang ditakutkan itu ular kobra dan urai ulang ya. Terus hati-hati makanya teman-teman, dan buat semuanya takutnya menginjak gitu ya, itu kan ular yang sangat mematikan dan berbisa. Ciri-ciri melihat ular nampak sekali ya, kalau dari kejauhan kelihatannya bening panjang gitu, ada gerak-gerak gitulah ya, kelihatan lah, makanya harus kita waspada dan hati-hati teman-teman semuanya. Buat semuanya kelihatan bening gitu ya, panjang dan bergerak-gerak, nah itu pertanda ular. Nah, makanya hati-hati. Oke, semoga bermanfaat. Ini sebuah edukasi aja buat semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe. Wis. Subscribe. Subscribe. Videonya sampai ditutup sampai di sini saja. Sini saja. Ingat, jangan jadilah peneliti, jangan menyakiti, biarlah mereka hidup karena mereka juga berhak hidup. Jadilah orang pintar, funny or smarter, lucu atau kocak. Oke, videonya ditutup sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe.